Halo guys, ini kita sekarang di kebun sawit ini guys. Kebun sawit, ini kebun sawit di PT. Sebelah sana itu kebun sawit pribadi. Bukan, itu ladang. Sawit pribadinya kecil-kecil sana. Ada rumah satu di sana. Kita lihat agak dekat. Jadi di sini walaupun petani ada tren tersendiri di sini guys. Di sini selalu sawit walet. Ya. Jadi mayoritas di sini petani sawit. Petani sawit minimal ya 1 hektar 2 hektar pasti ada. Dan ini lagi guys. Ini juga salah satu investasi mereka. Ini walet ini. Nanti kita video di tempat yang lain. Biar tahu di sini. Biasanya memang seperti itu. Sawit, walet. Lumayan. 250, 350 itu guys. Untuk membuat sarang walet seperti itu. Oke. Kita lanjut ke tempat yang lain dulu. Oke ya. Ayo. Kita lihat dari dekat guys ya. Seperti ini gedungnya. Lumayan tinggi ini guys. Ini di sini ada di sana pun kita juga lihat tampaknya ada juga. Ini udah di sawit petani. Jadi musiman sini, musimnya jadi sawit habis sawit nambah bangunan walet. Dan jaraknya nggak jauh-jauh. Di sini ada juga. Nanti kita jalan ke sana ada lagi, guys. Oke. Kita jalan dulu ya. Di sini kita juga temukan lagi nih guys. Nah, kebun sawit di tengah-tengahnya ada walet itu ya. Bentar, matikan motor dulu. Nah. Jadi ini di kebun masyarakat ini, di petani. Tadi di sana kita udah jumpai walet, ini juga walet. Emang udah jadi trendingnya di sini. Targetnya setelah sawit, dia pasti bangun walet. Itu target itu, guys. Kalau di sini. Jadi setelah ada kebun, rencana selanjutnya pasti ke walet. Ini sampingnya, ini apa penampakan sampingnya, jadi air. Jadi di dalam itu ada kolamnya, sejenis kolam guys. Ini dingin, tebal, ini berlapis-lapis, tinggi. Ya, sawit, selalu kayak gini guys.
Ini salah satunya, guys. Ini saya di kebun sawit ini. Nah, ada lagi ini. Sawit walet. Jadi kebanyakan di sini memang seperti ini. Jadi setelah dia berhasil di sawit, selanjutnya dia langsung ke walet ini, guys. Lumayan tinggi ukurannya. Nah, seperti ini. Ini di pinggir jalan. Ada rumah, tapi rumahnya juga nggak ada penghuninya, nggak dijaga di sini. Nah, itu rumahnya kosong. Ini pintu masuknya untuk panen di sana, untuk panen waletnya. Rumah kosong, kita putari. Lumayan tinggi ini. Rumah terbengkelai ini. Hah? Wah. Tadi dari jarak jauh semua. Ini jarak dekatnya. Ya. Ini tinggi ini. Lumayan lah. Sawit, walet, sawit, walet, karet. Seperti inilah. Di depan sana itu ada pos area perusahaan untuk depan sana. Ini masih di sawit petani. Itu ngangkut CPO tuh, guys. Hasil minyaknya sawit ini. Bawa ke pelabuhan sana. Kalau kita ikuti sana, itu nyampe laut ya, dermaga tempat tongkang pengisian minyak. Oke, guys, ya, demikian dulu. Terima kasih.